Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber pemula semuanya, selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Oke sobat, di video kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun tips menarik buat kalian, yaitu bagaimana cara menonton video short agar tidak buram ya, kualitas videonya bagus dan jernih. Contohnya seperti ini ya, saya buka video yang ini video short. Nah, kalian lihat sendiri ya, gambarnya kurang jelas, burik dan buram sekali. Nah, di sini tidak ada pengaturannya seperti yang kalian lihat. Di sini tidak ada buat setting resolusi videonya. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya, yaitu caranya kalian tinggal tekan saja menu koleksi yang ada di bawah kanan yang ini ya. Nah, artinya kalian kembali lagi ke bagian beranda YouTube-nya. Kemudian kalian pilih menu profil yang berada di sebelah kanan atas layar. Kalian klik saja. Lanjut, kalian pilih menu setelan. Nah, selanjutnya pilih menu preferensi kualitas video. Nah, di sini ada yang saya aktifkan itu menu penghemat data, jelas ya kualitas gambar lebih rendah. Jadi agar video shotnya ketika ditonton bagus jernih, kalian klik saja kualitas gambar lebih tinggi yang ini ya. Nah, emang ini adalah akan menggunakan lebih banyak data, tapi kalau untuk video shot saya rasa videonya durasinya cuman 60 detik ya, jadi tidak terlalu banyak menggunakan data. Nah, sekarang kita cek lagi video shot yang tadi. Kita kembali lagi ke beranda. Nah, kita putar. Nah, sobat, seperti yang kalian lihat ya, sekarang videonya sudah bagus. Jadi tampilannya bagus dan enak dilihatnya, jernih ya. Oke sobat, semoga tip ini bermanfaat buat kalian saat menonton video short. Buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang telah subscribe ke channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tonton video-video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.